saya akan beritahukan cara menyetel gas karburator pada posisi langsam dan normal. Oke, jadi saat ini pertama sekali dulu saya akan on. Dan saya akan hidupkan motornya ya. Kemudian perlu Anda dengarkan yang namanya suara knalpot. Suara knalpotnya itu agak merembet dan tidak normal. Itu tandanya posisi settingan setelan angin karburator tidak benar. Oke, dan saya akan beritahukan bagaimana sih sebenarnya yang benar cara menyetel setelan angin di karburator motor Supra. Ya, jadi perlu diperhatikan karburator ini ada setelan gas. Jadi ini untuk sifatnya meninggikan langsamnya gas. Jadi kalau saya putar pada posisi ini, otomatis suara mesin akan menjadi lebih tinggi. Jadi pada posisi untuk nyetel tingginya rendahnya gas, ini adalah dia. Nah itu kan semakin rendah kan, semakin saya putar ke kiri yang berlawanan arah jarum jam, semakin dia rendah. Dan kalau seandainya saya ikutin arah jarum jam, akan semakin besar. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk menormalkan posisi langsamnya gas yang ada di karburator adalah ini jarum setelan angin. Ya, oke, coba perhatikan ya. Saya akan putar ke kiri karena posisi suaranya tadi ngerembot, berarti ini terlampau ketekan setelan anginnya. Saya akan putar ke kiri. Iya, dan semakin tinggi kan? Semakin tinggi. Dan pada saat melihat posisi bagaimana setelan angin yang bagus, itu adalah lihat RPM-nya, suaranya itu yang paling tinggi dan paling normal. Ya, ah. Ya, nah ini semakin rendah, berarti sudah habis. Jadi posisikan putar lagi ke kanan. Nah ini dia. Itu adalah cara menyetel setelan angin motor Honda Supra, setelan angin karburator. Setelah ini sudah yakin ada normal, setelan gasnya baru kita rendahkan. Saya yakin setelah Anda bisa mengatur setelan angin motor Supra, di saat kita ngatur ketinggian dan kerendahan RPM, suara mesin motor akan menjadi normal. Nah ini posisinya sekarang ini, tinggal meninggikan, tinggal merendahkan. Ya. Nah, dan usahakan kalau Anda sudah mengerti mengenai masalah setelan angin di karburator motor Honda Supra, untuk menyetel ini itu tidak akan susah lagi. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menyetel gas karburator pada posisi langsam dan normal motor
Supra atau motor Honda bebek yang masih memakai karburator. Sekian dan terima kasih.